Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue Fine Art Game di konten Garrymod X GBD Toilet teman-teman ya. Oke, jadi guys, hari ini kita akan melakukan eksperimen lagi ya. Kalian tuh nagi-nagi gue terus, bang, konten Garrymod lagi. Oke, kita sikat hari ini konten Garrymod. Dan kita akan mencoba guys ya, menggunakan Giant Parasite Skibidi Toilet dan merasuki para Titan-Titan yang ada di aliansi kameramen guys. Oke, jadi kalau kalian lihat di belakang nih, sudah ada itu guys ya, tuh. Itu adalah Giant Parasite Skibidi Toilet guys. Jadi kalau di episode sebelumnya atau di konten sebelumnya kan gue pakai Parasite Skibidi yang kecil guys. Ini adalah yang versi Giant guys. Dan kalau di sebelumnya para Titan nggak bisa dirasuki guys, kecuali Titan Kameramen sama Titan Speakerman yang upgradean versi satu ini guys. Dan gue mau lihat guys, apakah dia bisa merasuki semua Titan-Titan, bahkan sampai Titan tertinggi versi teratasnya guys ya. Oke, tapi sebelum kita coba eksperimen ini, yuk pastikan kalian semua yang lagi nonton ya, orang baik, klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe, biar Bang Fainat makin semangat bikin konten-konten buat kalian semua teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja guys, gak usah lama-lama, kita akan langsung tes ya. Dari yang paling kecil dulu nih guys. Nah, ini ada si Speakerman Aliansi guys. Oke, langsung kita coba ya guys ya. Ini harusnya bisa sih guys ya, karena badannya gede banget cuy, tapi gak tahu juga nemplok gak guys. Kenapa masuknya ke sebelah ya? Kenapa masuk ke si mobil? Oke, berarti ya intinya bisa lah masuk ya guys ya. Tapi salah sasaran bro. Gak apa-apa, harus kesinian kali guys ya. Wah, nemplok guys, bisa guys tuh. Bisa guys, bisa guys. Kita jauhin dikit ya, terlalu nempel kayaknya guys. Masuk juga bro. Gila guys, bisa dikontrol semua kayak ini. Serius nih. Coba-coba ini guys. Wah, nempel juga guys. Waduh, kali ini kayaknya mantep nih guys. Semua bisa dikontrol nih guys. Sampai gelap langitnya cuy, gila. Kena juga guys ya. Waduh, gila sih. Ini sampai gelap loh guys, sampai gelap langitnya loh guys. Pas dia masuk tuh menggelap tuh langitnya tuh guys. Coba kita masukin lagi ya guys ya. Sekarang kita masuk ke Kamera Woman guys. Wah, Kamera Woman kebal guys. Oke. Kamera Woman kebal teman-teman ya. Coba kita masuk ke ini berarti ya nih guys, Kameramen Plunger teman-teman. Wah, bisa apa enggak nih Kameramen Plunger? Tapi kayak sebelum itu guys, gue mau coba terangin dulu bentar ya guys. Oke guys, jadi gue udah sedikit menerangin ya. Ini tadi gelap banget, gue naikin brightness sedikit guys. Oke, kita coba masukin lagi ya guys ya. Bisa apa enggak nih? Berarti ini kita taruh sini deh. Ini gagal ya. Kamu gagal deh. Oke, kita coba si plunger. Plunger bisa nggak ya kira-kira? Wah, plunger nggak bisa juga teman-teman ya. Kameramen plunger kuat guys. Oke, kita coba lagi. Sekarang ini guys ya, si TV man guys. Waduh, nggak bisa TV man guys kayaknya guys. Wah, nggak bisa, dia malah mental guys. Oke, kita coba lagi ke berarti TV woman. Oh, TV woman bisa cuy. TV woman bisa dirasuki teman-teman ya. Oke, lanjut lagi next target kita guys. Berarti berikutnya adalah si Giant Speakerman. Oke, Giant Speakerman dengan mudah bisa kita rasuki teman-teman. Wah, ini berarti ini parasitnya kuat banget guys. Berikutnya adalah si Giant Kameramen yang membawa senjata listrik guys ya. Pentungan listrik, bisa gak? Gak bisa kah? Kebal gak dia guys? Dia kebal ternyata teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya guys ya. Ada Giant TV Man guys. Giant TV Man berhasil kita rasuki guys. Oke, kita coba masuk lagi ya. Siapa lagi guys? Ah, ini Giant TV Woman guys ya. Kita lihat apakah Giant TV Woman bisa. Bisa juga cuy. Waduh. Ini kuat banget nih guys. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian Titan guys. Are you ready guys? Ini bisa sih, ini bisa sih. Soalnya yang kecil aja bisa masuk. Bisa kan guys? Bener kan? Mati dong. Enggak. Gue kira kayak di episode sebelumnya guys, parasitnya kita tembak ya. Oke. Kameramen, kameramen bisa sih guys. Kameramen Titan versi 1 bisa sih. Nah, kan masuk kan guys. Oke, kameramen versi 1 berhasil kita rasuki juga guys. Kita coba lagi ke yang sebelahnya. Ini siapa? Banyak Titan TV man ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 4 tuh sama yang gede tuh guys ya. Oke, kita coba ya, masukkan nih guys kira-kira guys. Bisa bro, ternyata bro. Oke. Sebelumnya nggak bisa guys. Yang kecil-kecil itu yang parasit mini nggak bisa guys. Ternyata gede bisa yang giant ya. Oke. Harusnya versi 2 nggak bisa dong. Versi 2 kuat dong. Harusnya nggak bisa dong guys ya. Nggak mungkin dia bisa masukin versi 2 dong. Ya nggak sih? Coba-coba ya guys ya. Penasaran. Harusnya nggak bisa sih.
Ternyata bisa, brother. Versi 2 juga dirasuki, guys. Waduh. Wah, bahaya, guys. Sampai tadi kena tampol tuh, sampai mental tuh si giantnya, guys. Ini dia, mental kesini dia. Oke, kita coba lagi ke siapa, guys. Ah, versi 3, guys. Masuk, iya, versi 3 gua kena, guys. Coba ya. Set. Versi 3 juga dikontrol, guys. Gila. Wah, ini giant ini berarti bahaya banget nih, guys. Gila, guys. Ini yang hampir ngerasukin si ini, guys. Kalau kalian inget di episode keberapa ya? 57 part 2 ya, kalau nggak salah, guys, ya. Dia hampir terbang dan merasuki si kameramen Titan Upgrade, guys. Nah, ini gue penasaran nih, guys. Nanti di bagian akhir-akhir tuh kan ada tuh kameramen Titan Upgrade. Kira-kira kalau kemarin dia terlambat nangkep, guys, kerasukan apa enggak ya? Oke, kita coba dengan siapa ini? Titan TV Woman, guys. Let's go. Bisa nggak ya? Bisa juga, bro. Gila. Rata-rata semua Titan bisa dirasuki nih, guys. Kelas, bro. Ah, BTW, guys, buat yang belum tahu, ini ada Projector Man yang sudah di-upgrade ya, guys, ya. Titan Projector Man upgrade dengan pedang yang sangat luar biasa. Itu tajam banget, guys, ya. Kena sabet putus, guys. Oke, kita akan coba ya. Ini harusnya nggak bisa sih, guys. Harusnya ya. Ah, benar kan nggak bisa, guys. Karena dia upgrade-an versi tinggi, guys. Coba sekali lagi ya. Oke, tidak bisa, teman-teman, ya. Dan berikutnya kita akan coba ke Traffic Titan, guys. Kira-kira bisa nggak Traffic, ya? Traffic bisa sih harusnya, guys, ya. Tapi nggak tahu, kita lihat dulu. Bisa, guys, ya. Traffic Titan ternyata bisa dirasuki juga, teman-teman. Nah, berikutnya yang penasaran nih adalah, masih ingat nggak, guys, sama dia, guys? Siren Man Titan, guys. Ini sampai sekarang nggak muncul-muncul nih. Tapi kita coba lah, guys, ya. Bisa apa nggak? 1, 2, 3. Bisa, bro. Bisa dirasuki juga, guys. Gila. Nggak nyangka gue, guys. Kirain gue nggak bakal bisa, guys. Ternyata bisa loh, guys. Oke, kita tarik dulu dia, ya. Kamu sudah dikontrol oleh SKB di toilet. Dan kita akan mencoba 3 terkuat terakhir, guys, ya. Apakah si Titan TV Man MK2 upgrade tertinggi, atau si Kameramen Titan upgrade versi tertinggi, atau Speaker Man Titan upgrade versi tertinggi bisa diinfeksi oleh parasit giant, guys. Tapi sebelum itu, yuk semuanya orang yang lagi nonton, klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe, ya, orang baik, ya. Let's go, guys. Biar Bang Fainer makin semangat, ya, guys, ya. Kita tembusin 10.000 like nih, guys. Kayak yang sebelumnya tuh rame tuh, guys, ya. Kita bisa bikin ini lebih rame lagi, ya. Kalau rame nanti next episode Paraskibi di kita coba, ya, pakai kameramen. Kalau udah ada yang giant sih, kameramen yang giant yang parasit tuh, guys, kita rasu-rasukin, ya. Oke, kita akan coba dulu, guys. Let's go. Harusnya ini nggak bisa sih, guys, ya. Yang MK tinggi ini nggak bisa nih. MK2 ini harusnya nggak bisa sih, guys. Cuma nggak apa-apa, kita coba, guys, ya. Karena dia terbang, guys. Kalau bisa gila sih. Nggak bisa sih, kata gua. Bisa, bro. What? Gua kira yang melayang-melayang terbang gini nggak bisa, guys. Ternyata dikontrol juga, guys. Berbahaya, teman-teman. Waduh, dikontrol, guys. Nah, ini yang akan menjawab pertanyaan kita, guys, ya. Kita penasaran banget nih, guys. Apakah, teman-teman, kameramen Titan upgrade bisa diinfeksi oleh giant skibidi parasit, guys, ya. Let's go. Kita coba, guys. Bisa nggak ya? Nggak bisa dong, harusnya, ya. Jangan sampai bisa, guys. Ternyata bisa, guys. Oh my God, bro. Dikontrol, guys. Kacau ini, teman-teman. Waduh, ini kalau kemarin kena tuh nggak sempet ditangkap tuh, guys. Wah, episode 57 akan jadi set ending sih, guys. Oke, berikutnya alias yang terakhir, guys. Kita akan mencoba yang paling kuat saat ini, guys. Yaitu adalah Titan Speaker Man upgrade, teman-teman, ya. Harusnya sih bisa, ya, guys, ya. Soalnya kemarin kan dia dikontrol, guys. Harusnya sih bisa, teman-teman, ya. Tapi kita coba dulu lah, guys, ya. Let's go. Harusnya sih bisa, teman-teman. Harusnya, ya. Wih, nggak bisa, lu. Wih, taruh dari belakang, guys. Gua coba, ya, penasaran, guys. Set. Guys, ternyata tidak bisa, guys. Wah, berarti, guys, si Speaker Man Titan upgrade ini sudah memiliki anti parasit, teman-teman, ya. Gila. Nggak bisa, nih. Coba lagi, sekali lagi, guys. Nggak bisa, guys. Oke. Berarti, teman-teman, yang nggak bisa diinfeksi itu adalah Speaker Man Titan upgrade. Terus yang lain pada bisa, ya. Sama ini, guys.
Nah, ini Project Torment Titan upgrade gak bisa, teman-teman. Dan Titan lainnya bisa, guys ya. Berarti dari ada total 12 Titan, guys. Ada 2 yang gak bisa dan 10 yang bisa dirasuki, guys. Wah, berarti ini berbahaya nih, guys ya. Alright. Dan kita cek, guys, di bagian yang kecil-kecil. Nah, di bagian kecilnya malah banyak yang gak bisa, guys. Tuh, total ada berapa nih yang gak bisa nih? Ini gak bisa, guys. Si siapa namanya? Si kameramen plunger gak bisa. Terus si kamera woman gak bisa. Terus TV Man Titan juga gak bisa dirasuki, teman-teman. Banyak yang gak bisa dirasuki juga loh, guys. 1, 2, 3. Terus ada yang gede-gede. Oh, ada 4, guys, yang gak bisa, guys. Dia juga gak bisa nih. Dia gak bisa nih. 1, 2, 3, 4 ya, guys ya. Ada 4 yang tidak bisa dirasuki, teman-teman. Wow. Dan berarti, guys, sudah terjawab ya, guys ya. Kalau kemarin misalkan si kameramen Titan upgrade telat buat ngambil itu parasit yang lagi terbang dari atas tuh mau nemplok ke dia, guys, sudah terbukti dia akan terinfeksi dan menjadi salah satu bagian dari Skibidi di toilet, teman-teman. Wah, berbahaya banget. Oke deh, guys ya. Thank you banget nih. Mungkin sampai sini aja videonya, teman-teman. Kalau kalian suka, pastikan tinggalkan like, share, subscribe ya, biar Bang Fajat makin semangat bikin konten buat kalian. Kalau misalkan video ini cukup kalian sukai dan like-nya cukup banyak, guys, ya, misalkan tembus like-nya ya 5.000 sampai 10.000 dan views-nya bisa 100.000 ke atas, next episode atau next konten gua akan membuat versi yang sama, guys ya, tapi menggunakan para kameramen parasit yang akan coba merasuki para Skibidi toilet, teman-teman ya. Dan itu episode kayaknya akan cukup sulit untuk dibuat sih, teman. Oke lah, boleh lah, guys, kita akan bikin nanti kalau like-nya banyak dan nontonnya banyak. Oke, ya wes, guys, gua Abang Kalian Fanat Gaming, gua pamit dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik berikutnya. Fanat Gaming, bye-bye, ciao, thank you, guys.